Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Ketemu lagi dengan channel GPS Coy Channel yang uh, Membagikan sedikit tentang pengalaman saya Dalam merawat burung kicau Bila pada kesempatan kali ini Saya akan membahas seputar uh, uh, Burung kecil ya teman-teman Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tiga burung ya burung lobet burung ciplek semi dan burung ciplek alis atau teman-teman ya, bilang itu apa namanya ciplek sawah ya teman-teman ya ini saya tuker dengan apa namanya burung anis macan saya yang kemarin ya teman-teman ya ini karena biar mudah perawatannya enggak beli banyak pur, nah, saya cukup membuat pakan racikan saya kasih semua ke burung-burung ciplek <coughs> yang saya miliki termasuk yang itu yang semi ini semi ya ini semi baru dapat biasa saya ngambilnya dari master ciplek yang saya wawancarai waktu itu ya teman-teman ya <coughs> dia itu kan paling jago kalau apa namanya Uh, udah paham lah uh, ngepurin apa gitu kan dia kalau udah uh, udah makan pur biasanya kalau ada apa namanya ada prospek uh, mulai agak mau bunyi gitu kan uh, biasanya saya ambil gitu ya teman-teman ya kalau saya cocok biasanya saya ambil kalau enggak ya enggak kan gitu jadi ini uh, dapatnya burung tiga ya teman-teman ya jadi ini udah lama saya nggak miara lobet ya ini apa namanya mencoba kembali untuk memelihara burung lobert ya teman-teman ya ini warnanya biru apa, apa ya nih kayak ungu tapi kayak dakocan gitulah kayak biru pokoknya gitu namanya apa nggak tahu ya <laughs> udah lama banget nggak main burung lobert jadi nama-nama burung lobet itu agak apa namanya nggak tahu gitu sekarang ya jadi ini dadanya ada putih ada ungu ya tapi eh, apa namanya itu punggungnya itu warna biru kepalanya ada kocan ya ini ada kocannya grade B kayaknya kalau grade A kan hitam banget ya seperti itu teman-teman ya ya ini tadi baru sampai langsung ya biasa langsung kasih pakan racikan ya untuk ciplek dua ciplek ini ya ini kan termasuk ciplek juga ya meskipun dibilang ciplek sawah oh ini ciplek juga atau Cicipadi eh, cici padi bisa kan sebutnya cici padi ciplek sawah nah itu disebutnya kan itu sebutannya ini bunyinya kalau udah jadi dia kayak ciplek gunung ya teman-teman ya dia ngetir gitu ya Loh, ciplek gunung itu kan begitu suaranya kan terus kalau udah jadi ya jadi mudah ini nanti bisa apa namanya? Jadi bagus ya. Jadi sehat walafiat nggak mengalami gangguan atau apapun dan bisa pada gacor semua gitu ya teman-teman ya. Harapannya seperti itu. Demikian teman-teman. Ini hanya sekilas saja untuk mengulas eh, apa namanya? Burung yang baru saya dapatkan atau baru saya tukar, gitu ya, teman-teman. Ya, demikian. Akhirnya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, semangat pagi!